What's up guys, welcome back again with me and Fizz Coin in the Binance Exchange for price prediction update on January 2023. Check this out. Wow, in the time frame daily from Binance, Fizz Coin make a pump again and again. Sebelumnya Fizz ini sendiri sudah pernah membuat sebuah pump yang bisa, tetapi pumpnya ini sendiri tidak berjalan begitu lancar. Bisa dilihat di sini harga daripada si fish ini sendiri sangat volatil ya guys ya. Kenaikannya sama persis dengan koreksi yang dibuat lalu kembali sideways sebentar dan kembali membuat sebuah pump kembali setelah market benar-benar mengalami bearish. Para altcoin ya guys ya, sebelum mengalami alt season kembali, harganya benar-benar membangunkan. Dan Fish ini sendiri juga sempat break all time low sebelumnya di new area strong support di angka 0,15-an dolar. Dan kalau kita lihat di sini untuk area target daripada si Fish ini sendiri, kemungkinan untuk potensial pump ke depannya ya guys ya, mungkin dia masih berada di area slow pump dengan target kemungkinan maksimumnya guys ya, kemungkinan di sekitar 0,36 dolar sampai ke 0,36 0,4 dolaran sampai ke 0,43 dolaran. Harusnya sih potensial profit di area sini bisa kita peroleh, dan untuk target menuju ke setengah dolaran harusnya sih cukup sulit bagi si Fish Coin di update bearish market kali ini. Segitu saja untuk new update Fish Coin di awal Januari 2023. Tetap lakukan analisa pribadi, jangan jadikan ini bahan patokan. Disclaimer on, thanks for watching. Salam Fish to the moon.